Testing karburator Hayate ke 1118 buat Ahmad Faisal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini teman di Facebook, dia grupnya Suzuki Hayate Owner Club, namanya SM. Nah, ini nggak bisa bacanya saya. Oke, pokoknya saya berikan yang terbaik. Langsung saja tokcer ya, mesinnya pasti bagus kalau SHOC ini ya, gasnya cepat naik cepat turun, gas kecilnya juga gradual naik, nggak ada berbetnya ya, pokoknya smooth, lancar, mulus. Nah, ini dokumentasi ya, bukti bahwa saya kirimnya langsam ya, tetap wajib, nggak ada kebocoran antara karburator dengan mesin. Bisa dari sini, bisa dari, oh kalau sini enggak, retak di tengah, kena klem besi nggak kelihatan, atau dari as koin, atau dari ini pembuntunya. Tapi ini sudah saya kasih peloran, pelorannya baru, selangnya baru. Sini juga diharapkan tidak bocor, ini juga retak rambut nggak boleh, dan terutama uring yang tempatnya manipol ini, duduk sama head cop. Nah, itu uringnya harus gemuk supaya unsur segelnya ada juga. Ini disedot dengan kencang, tidak boleh ada bensin mengalir masuk ke dalam mulut kita, karena ini hanya sensor kran vakum, supaya bensinnya dari tangki bensin itu turun ke sini, lewat sini. Jadi bensin itu lewat sini, bukan lewat sini. Kalau sampai lewat sini, kita sedot sekuat mungkin masuk bensin ke dalam mulut kita, berarti kran vakumnya rusak. Nah, ini penjelasannya bukan untuk Mas Ahmad Faisal ya, ini untuk pemirsa luas umum, cuma mengingatkan kembali tentang beberapa trouble yang ada di Hayate maupun Skywave. Oke, saya matikan dulu, tidak lupa nanti ditonton di YouTube saya nomor 577 ya Mas ya. Diketik aja 577 titik karburator Skywave basic karburator Satria FU edisi perdana Agan Prio. Di sana ada tutorial cara pemakaian ini dengan benar supaya rapi. Oke, terima kasih, sekian, selamat menikmati.